selesai sebelum jam 11. Syukri Allah, deklamator kebangsaan kita. Okey, dijemput untuk naik. Syahdu awal kata. Suci awal hasrat, khidmat awal hajat. Mentari teman pagi terbit, sasau inti diri yang mencari. Rindu benih cinta, sayu sisa resah, lidah batin suara. Dari jantung purbakala gedung khazanah, bertanya jiwa. Hingga ke inti dicari, sampai ke akar digali. Antara hilang dan bersua, mimpi atau terjaga. Resah sejarah manusia, dijejak jalan pulang, disedia jalan datang. Nurani kemudi. Inilah lembar, renyuk dan terbiar. Cari paling sukar. Petikan puisi panjang Al-Amin, karya sastrawan negara I. Samad Said. Baik, malam ini saya datang dengan sebuah puisi baru yang diamanahkan oleh penulisnya yang menyiapkan puisi ini 4 pagi, pukul 4 pagi tadi, yang katanya akan dihantar ke suatu sayembara, ke suatu sayembara untuk dibukukan. Jadi dia mengamanahkan untuk saya membacakan pada malam ini karya rakan penyair yang kini streamer yang hebat, Saudara Zainal Rashid Ahmad, berjudul Tuan. Aku ini deklamator pembawa pesan sang penyair. Tuan, aku ini deklamator suara nurani bangsa perkasa. Tuturku tanpa curiga, tanpa nista. Tuan, penyairku sampaikan pesan. Puisi suara melarat, rakyat terluka. Tuan, negeri ini larut bergolak. Jalan yang jujur kini berkelok. Lorong yang lurus sudah berbelok. Kalau bertikam tidak berpikir, terhiris terpenggal akal bangsa. Kalau berdebat dihambat serakah nafsu, berpecah belah saf agama. Tuan, tak kiralah yang berkuasa atau sang mantan di kerusi lama. Aku ini sang deklamator, suaraku kiriman hati nurani, penyairku pemilik kata asli, puisinya susunan denyut rasa, berjuta-juta rakyat jelata. Tuan, aku ini sang deklamator, penyairku kirimkan pesan. Jangan lagi dirobek, dihiris, diluka, di lidah sengketa kuasa. Lihatlah pada tubuh negeri ini, merah berkelar dan penuh luka. Duduklah Tuan, saling bekerja, menyusun atur, menutur bicara. Sembunyikan lidah sengketa, sembuhkan kemelut bangsa. Sekian, terima kasih.